daerah jalan raya juga di kuah rawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sebuah bakso ya, yang berada di Jalan Raya Sedati. Namanya adalah Bakso Bro. Ini ceritanya saya waktu hunting video untuk kolam pancing Sedati dan perjalanan menuju kolam pancing. Waktu saya jalan di sebelah kanan jalan Gokon, koyo ane ono bakso enak. Delok modele iku ada bakso iga, bakso tulang rusuk, bakso beran dan lain-lain. Modele tampilannya menarik dari luar dan penasaran, yang akhirnya nyoba. Namanya adalah Bakso Bro. Untuk tempat duduknya lumayan luas juga sih. Untuk menunya beragam, ada bakso iga, ada bakso beranak, mercon, kasar, halus, mie ayam ceker, teh hangat, es teh. Dan ini ada penasaran juga ya sebetulnya sih, bakso kuah rawon 15.000. Ini bawai bakso tetelan 15.000. Ini ada anak saya. Di sini juga ada lontongnya. Ini kita tunjukkan. Yang pertama adalah ini bakso tetelan. Jadi bakso tetelannya itu pentol besar satu sama tetelannya mungkin beberapa sendok. Yang kedua ini adalah bakso iga. Jadi bakso dalam lapisan pentolnya itu dilapisi tulang iga. Ini yang ketiga lah bakso beranak. Anak saya pesannya bakso beranak. Untuk satu porsi dapatnya seperti biasa ada bakso, mie, tahu, goreng, dan juga dapat somay juga ya. Untuk tekstur baksonya ini kasar, jadi banyak urat-uratnya gitu. Rasanya juga lumayan juga sih, untuk harga juga murah. Jadi untuk bakso tetelannya itu 15.000 satu porsi. Ini es tehnya 3.000. Ini adalah bakso tetelannya 15.000 dapat satu porsi. Ini yang dimakan anak saya adalah bakso beranak. Anaknya ada 3 atau 4 gitu. Kalau untuk porsinya sama, harganya 10.000. Rasanya juga lumayan enak. Dan pentolnya agak enggak seberapa kasar ya, agak halus ya untuk bakso beranaknya ini ya. Setelah semua saya jelaskan mulai harga, tempat dan lain-lain, saatnya kita makan. Kurang lebih seperti itu ya video saya kali ini tentang Bakso Bro yang ada di Jalan Raya Sedati ya. Untuk harganya cukup murah, mulai harga 10.000 sampai 15.000. Ada mie ayam juga, ada mie ayam ceker juga. Untuk minumannya bervariasi, rata-rata 3.000-an. Dan saya pesen bakso tetelan. Tetelannya itu sangat kerasa, sangat kroso sekali. Tetelannya mungkin lumayan, ada 3 kayak sak cawuk ya, 3 sendok kurang lebih ya. Dan bakso ini pentolnya kasar. Jangan lupa saksikan terus petualangan saya bersama Marco Family. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya di bawah sini ya. Dan share video saya sebanyak mungkin agar channel saya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih.